Bapak agar Belusukan calon Gubernur Jambi Hasan Basri Agus di Kabupaten Batanghari penuh dengan nuansa berbeda. Dalam pertemuannya bersama warga Desa Olak Besar, Kecamatan Batin 24, HBA dan masyarakat setempat tampak akrab, mengobrol di atas tikar seperti di kampung-kampung. Kehadiran HBA di sini membawa suasana bahagia warga desa yang sangat jarang dapat bertemu dengan mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Kehadiran Hasan Basri Agus bersama Direktur Media Center Hasan Mabruri di Desa Olak Besar ini disambut hangat kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam dialognya, warga menyampaikan harapan dan permintaan kepada HBA untuk membangun desa mereka, seperti pembangunan jalan desa yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi masyarakat setempat. Menyerap semua aspirasi yang disampaikan, Hasan Basri Agus menyambut baik semua permintaan. Terkait pembangunan jalan desa, memang sudah menjadi impian dan tujuan utama pasangan calon gubernur nomor urut 1 ini. Selain mengupayakan optimalisasi penggunaan dana desa, program unggulan 2 miliar satu kecamatan diyakini menjadi solusi atas semua permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional yang kita usahakan di pusat, itu yang bisa diselesaikan. Dan sehingga jalan ke desa belum. Lalu bagaimana desa? Ya mudah-mudahan ke depan kalau kita terpilih lagi, itu nanti kita akan bantu kabupaten untuk menyelesaikan jalan-jalan di desa. Kemudian listrik juga selama ini hampir akan mencapai 90%, 87% sekian listrik desa yang sudah takalirkan listrik. Masalah pendidikan, masalah kesehatan juga seperti itu. Dan bisa sekali. Momen bahagia ini dimanfaatkan warga untuk berfoto bersama calon kuat Gubernur Jambi ini. Surya Kurniawan, Jambi TV.